Barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'du. Bapak dan Ibu, suara saya jelas terdengar? Jelas enggak? Kurang. Jelas enggak, Rik? Jelas. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis ke-18. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan atau membahas hadis ini, hadis ke-18, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis yang ke-18 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang sedang kita pelajari. Dan kita sudah membicarakan beberapa hal yang terkait dengan hadis ini. Yang pertama, masalah takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamuhuha, sertailah atau ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu nanti akan menghapuskan segala keburukan yang pernah kita lakukan. Maka tema yang kedua itu berkenaan dengan amal penghapus dosa, bahwa kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sekarang kita ingin berbicara tentang bagian yang ketiga, yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kita akan berbicara tentang akhlak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana selalu saya sampaikan di sini tentang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang kita kaji secara rutin di pengajian kita ini, berisikan hal-hal yang sangat penting, yang sangat prinsip, yang sangat fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari, yang disebut oleh para ulama dalam hal mempelajarinya hukumnya adalah fardu ain, kewajiban individu, kewajiban bagi kita semua untuk mempelajarinya, karena ini yang disebut oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim sebagai ilmul hal.
ilmu hal. Apa itu ilmu yang kita pakai sehari-hari, yang kita gunakan, yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita tidak mungkin lepas daripadanya, termasuk berkaitan dengan masalah akhlak, adab, adab atau akhlak. Yang kita tidak mungkin lepas daripadanya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri, ya, semuanya kita terapkan akhlak padanya atau adab padanya. Maka ada adab ketika bangun tidur, ada adab mau tidur, bahkan adab tidur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, carut marutnya republik yang kita cintai ini tidak terlepas daripada masalah ini. Dalam hampir untuk tidak mengatakan semua, dalam bidang kehidupan carut marut karena kita tidak meletakkan masalah akhlak atau adab sebagai sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat penting. Bukti yang paling konkret, bukti yang paling konkret adalah ketika kurikulum kita tidak memasukkan adab menjadi bagian yang perlu diprioritaskan. Apa sebabnya? Bisa jadi karena yang membuat kurikulum tidak mengerti, atau dalam bahasa Syekh Abdul Hamid Kishk, salah seorang ulama Mesir, nah, beliau berbicara tentang Mesir. Jadi kata beliau, ini di Mesir Bapak Ibu, kata beliau, kurikulum kita ini berarti di Mesir, ya. Kurikulum kita dibuat oleh orang-orang yang sangat jauh dari Allah. Kurikulum kita dibuat oleh orang-orang yang sangat jauh dari Allah, karena pengaruh paham sekularisme di Mesir itu cukup kuat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam beberapa hari ini anak-anak kita di sekolah atau di madrasah sedang menghadapi ujian, ujian yang wajib diikuti oleh setiap siswa atau setiap murid, ujian nasional. Pelajaran atau mata pelajaran yang diujikan, ya, tidak ada masuk pelajaran adab atau akhlak. Jadi kalau ada anak yang akhlaknya tidak baik, akhlaknya tidak baik, tapi pelajarannya mungkin baik, nilainya baik, tetap saja dia lulus. Ini kan contoh yang paling nyata. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena berbicara tentang adab ini masalah yang sangat penting buat kita semua, masalah akhlak. Para ulama kita mengatakan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena krisis akhlak, bukan krisis ekonomi, ya, tapi karena krisis adab atau akhlak. Inilah yang kemudian disebutkan oleh salah seorang cendekiawan muslim asal Malaysia, Profesor Naqib Al-Attas. Dia mengatakan bahwa
problema terbesar yang dihadapi oleh umat Islam adalah loss of adab, kehilangan adab. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat bagaimana perhatian Islam terhadap adab atau akhlak ini, sehingga kemudian kita menjadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Al-Qur'an, nikmat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya yang mengajarkan kepada kita tentang konsep adab, konsep akhlak, dan sekaligus contohnya. Jadi Islam tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi sekaligus menyediakan sosok yang bisa dicontoh secara nyata, yang bisa kita lihat dan bisa kita tiru perilakunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, contoh yang baik untuk kamu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, contoh teladan yang baik dalam segala hal, seluruh aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah bagi kita. Jadi Islam tidak hanya bicara tentang konsep, tapi Islam menyodorkan kepada kita sosok yang bisa dicontoh dan diteladani. Dan contoh yang bisa diteladani tersebut dari bangsa kita juga, dari jenis kita, jenis manusia. Bukan malaikat. Utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dari bangsa kita, dari jenis kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa mencontoh dan menteladani. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita utusan yang kita diwajibkan mencontoh dan meneladaninya, tapi bukan dari jenis manusia, dari malaikat umpamanya, ya, nanti sebagian kita bisa beralasan untuk tidak bisa mengikutinya. Kita tidak bisa mencontoh dan meneladani malaikat itu karena utusan itu karena dia malaikat, sedangkan kita manusia. Nah, sedangkan Muhammad adalah manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia juga seperti kamu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat uswah hasanah, contoh teladan yang baik bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Siapa yang bisa mencontoh? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsiran. Nah, ternyata tidak setiap orang, ya, tidak setiap orang bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat.
Karena itu para ulama kita mengatakan ada hubungan atau korelasi ya, antara kuatnya kita atau semangatnya kita dalam mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa harap kita dengan untuk bertemu Allah ya, rasa harap kita untuk mendapatkan surga. Bapak dan Ibu, apa maknanya? Maknanya semakin kita, semakin besar harapan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat semangat kita untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin rindu kita kepada surga, semakin semangat kita mencontoh dan mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin manusia semakin tidak mengharapkan berjumpa dengan Allah ya, tidak mengharapkan surga, semakin jauh dia dari mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ayat uswah hasanah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya dapat diambil, dicontoh dan diteladani oleh orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hanya mengharapkan surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man ahabba liqa'allahi ahabba, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah, Allah pun mau berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Orang yang tidak suka atau tidak mau berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak mau dan tidak suka berjumpa dengannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena itu contoh dan keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dapat diambil oleh orang-orang yang beriman. Yang mana keimanan itu dilandasi dengan ilmu. Dulu kita bicara tentang masalah ilmu ya, definisi ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul islam. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agama. Jadi ilmu adalah segala pengetahuan yang diarahkan untuk mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tapi ilmu yang kita pelajari di sekolah atau yang kita ajarkan di sekolah-sekolah kita tidak mengarahkan kepada ma'rifatullah, tidak mengarahkan kepada ma'rifatun nabi, juga tidak mengarahkan kepada ma'rifatul islam.
Karena itu Bapak Ibu, dalam konsep talaqqil ilmi atau pembelajaran, belajar ilmu yang dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu, mestinya kita semakin kita banyak belajar, semakin tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin soleh kita, semakin tambah ilmu, semakin soleh, semakin takwa, semakin naik kelas atau tinggi kelas, mestinya semakin soleh dan semakin takwa. Tapi konsep seperti ini susah kita temukan. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ilmu yang kita pelajari atau ilmu yang kita ajarkan tidak mengarahkan kepada ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatul islam. Ilmu sebatas pengetahuan yang hampa akan nilai agama, atau dalam bahasa lain, ilmu kita telah tersekulerkan. Ditambah lagi Bapak dan Ibu, ya, kita mengenal ada istilah pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti. Persoalan yang sangat penting yang mungkin sebagian besar kita melupakannya adalah karakter atau budi pekerti yang ditanamkan atau kita ajarkan di sekolah-sekolah kita tidak menyodorkan sosok yang bisa dicontoh. Sebagai contoh, maksudnya karakter Pancasila. Pertanyaan kita, kalau kita bicara tentang karakter Pancasila, siapa sosok yang bisa kita jadikan sebagai uswah hasanah, yang bisa kita contoh dan kita teladani, orang yang betul-betul mengamalkan Pancasila dari sila pertama sampai sila terakhir? Gak ada. Jadi kita hanya belajar sebatas konsep. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ayat kedua surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Isyarat. Jadi kalau kalian mengaku beriman kepada Allah, kalau kalian mengaku benar-benar beriman kepada Allah, maka syarat wajib yang syarat wajib untuk menyatakan bahwa pengakuan kita itu benar adalah fattabi'uni, ikuti aku, contoh aku, teladani aku. Maknanya Bapak dan Ibu, tidak ada artinya kita mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, kalau kita tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, satu-satunya idola dalam segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu syarat, namanya syaratnya. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, ikuti aku, contoh dan teladani aku, jadikan aku sebagai uswah hasanah.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita lihat nanti beberapa hadis ya di sini secara lebih spesifik. Umpamanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bukan Rasulullah tapi istri beliau Aisyah. Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang akhlak Rasulullah. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya Quran harus kita jadikan sebagai landasan utama dan pokok dalam berakhlak dan beradab. Jadi kalau akhlak kita mau baik, adab kita mau baik, kuncinya Al-Quran. Sekarang pertanyaannya sejauh mana perhatian kita terhadap Al-Quran. Ketika Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat uswah hasanah pada diri Rasulullah. Uswah hasanah itu adalah Al-Qur'an. Sementara kita tidak memperhatikan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak dimasukkan dalam ujian nasional. Bapak dan Ibu, saya sering mengatakan di pengajian kita ini, kesalahan yang sangat fatal, yang sangat besar adalah ketika pembuat kebijakan di Republik ini yang membuat kebijakan dalam bidang pendidikan menyamakan antara umat Islam dan orang-orang di luar Islam. Dalam hal apa? Dalam hal pembuatan kurikulum. Apa maknanya? Kurikulum pendidikan yang diterapkan untuk umat Islam sama persis dengan kurikulum pendidikan yang diperuntukkan untuk orang-orang di luar Islam. Maka akibatnya terjadilah yang terjadi. Pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak kita kaum muslimin sama persis pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak yang non muslim. Pelajarannya sama, kurikulumnya sama, ujiannya pun sama. Bagaimana kita mau menerapkan adab dan akhlak? Kalau Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an, mestinya kita umat Islam ya, salah satu materi di ujian nasional kita Bapak dan Ibu untuk anak-anak kita adalah ada Quran. Yang tidak bisa membaca Al-Quran gak lulus. Ini kan gak ada ya. Nah, ini renungan buat kita.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita baca beberapa hadis yang berkenaan dengan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa misi yang sama. Misi tauhid, akidah. Tidak ada perbedaan antara nabi yang pertama kali atau rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasul yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah misi risalah yang mereka bawa. Apa itu? Tauhid, akidah. Akhlak dan akidah atau tauhid tidak bisa dipisahkan. Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akidahnya, yang paling mantap tauhidnya adalah mukmin yang paling mulia akhlaknya. Semakin mulia akhlak kita, semakin sempurna iman kita, semakin mantap akidah kita, semakin baik kualitas tauhid kita kepada Allah. Ini misi tauhid dan akidah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap utusan, pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan kepada umatnya apa yang diserukan, u'budullah, sembahlah Allah. Ini akhlak kita, adab kita kepada Allah yang pertama sekali. Karena itu Luqman al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihat pertama yang dia sampaikan adalah ya bunayya la tusyrik billah.